Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat malam untuk semuanya. Baik, terima kasih. E, pada hari ini, kita akan lanjutkan materi kuliah hari kita, yaitu berkaitan dengan praktikum logika algoritma pemrograman. Ya, di sini saya akan buka dulu PDF-nya yang kemarin, ya, bisa aktifkan dulu. Nah, ini. Uh, PDF-nya kita aktifkan dulu, uh, dimana pada tujuan pembelajaran ini, ya, kita akan mampu mempraktekkan perintah dasar dalam menampilkan ke layar perintah write dan proses pembelajaran, ya, pembacaan variabel dengan perintah read, ya, yang kedua, mampu dan menerapkan proses algoritma dalam pemrograman Pascal, itu tujuannya. Yang ketiga adalah mampu untuk mengimplementasikan dalam pembuatan program aplikasi sederhana dalam Pascal. Ini kita akan praktek ini perintah-perintah dasarnya itu diantaranya adalah ini ya, ada pembuatan luas segitiga. Ya, nah, sebentar ini saya pindahkan dulu eh, memori saya supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke kita mulai kembali dimana kita kemarin pada minggu kemarin sudah mencoba untuk membuat pemrograman pascal yaitu dengan menggunakan ini ya pascal ini perintah-perintah dasar yaitu bright and red e, kita mencoba untuk membuat yaitu apa kemarin mencari luas segi 4 nah, ini kita akan coba buat luas g3 g4 ini ada keterangan yaitu membuat segitiga ya, ini ya, ada keterangannya hitung pembayaran kontan kemarin banyak yang menanyakan ini yang berkaitan dengan ini ya 42 itu maksudnya apa di sini sudah ada empat itu adalah uh, space-nya, satuannya ya dua itu adalah uh, apa itu uh, ini saat persatuan perpuluannya ya ada di situ persepuluhnya dituliskan per lima puluhan dan per satu per setengah per seperempatnya istilahnya seperti itu oke nanti kita akan coba hitung pembayaran kontan dengan menggunakan perintah ini ya uh, kita akan coba program-program yang ini sudah saya tuliskan hitung luas dan keliling lingkaran ya ini sudah terus pembayaran kontan tadi ditambahkan konversi suhu ya hitung dua bilangan nah ini terus kuis ya kuisnya kemarin sudah hari ini kita akan praktekkan ini oke kita mulai dari yang pertama kita akan hitung yang ini dulu ya luas 4 persegi panjang ya kita akan hitung luas persegi panjangnya kita tutup dulu ini ya Pascalnya saya aktifkan dulu Pascalnya di saya tutup. Nah, ini dah. Oke okay, ya, kita mulai. Kita akan buat yaitu luas segi 4, ya. Di sini kita ketikkan program saya terus huruf besar, Anda mau terus huruf kecil silakan tidak apa-apa. Ya, ini supaya kelihatan aja. Program menghitung atau program mencari mencari ini tak tuliskan luas 4 persegi 4 persegi panjang ya ini jangan lupa bracket dengan tanda titik koma ya program mencari luas 4 persegi panjang ini kita akan mencari luas 4 persegi panjang ya dimana untuk mencari luas 4 persegi panjang harus sudah diketahui apa inputnya yaitu panjang dan lebarnya kalau sudah diketahui panjang dan lebarnya kita akan bisa menghitung yaitu apa luas empat persegi panjangnya. Ya. Di sini kita gunakan Yesus CRT, UCS CRT ya, titik koma. Terus habis itu kita tuliskan apa? Yesus CRT variabel. Variabelnya karena belum diketahui saya abaikan dulu. Begin, kita mulai program dari sini ya, maju dulu supaya nanti kalau ada begin-begin yang lain supaya mudah untuk menutupnya. Begin. Right, ya, right. Right. Di sini apa? Ya. Right apa masukkan berapa berapa lebarnya ya lebarnya itu ya kita masukkan berapa lebarnya atau bright mencari luas segi ya itu ya atau boleh ditulis seperti itu sama dengan tanda petik ya nah ini kurung tutup redline kita baca parabelnya redline kasih nama apa untuk lebarnya anda bebas terserah ya nama parabelnya bebas nama parabelnya bebas ya nama parabelnya bebas anda mau kasih lbr boleh ya atau l saja juga boleh atau dikasih lebar juga boleh saya terus dengan lbr saja singkat lebar itu ya t koma berikutnya right ya write. masukkan apa ya masukkan berapa panjangnya Nah ini masukkan berapa panjangnya. Nah ini. Terus kalau sudah kita kasih tanda petik ya. Ritlen. Nah, ritlen. Panjang parabelnya apa? Bebas tersendal kasih P boleh, PJG saja ya, panjang begitu. tulis panjang juga boleh. Ritlen. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tulis, ya kita akan ditanya di situ masukkan berapa lebarnya sudah kita ketahui lebarnya terus masukkan berapa panjangnya kalau sudah diketahui lebarnya sudah diketahui panjangnya baru kita bisa menghitung atau yaitu luas segi empatnya jadi luas didapat dari yaitu apa titik dua sama dengan LBR ini parabelnya dikalikan dengan panjangnya PJG nah ini berarti sudah ketemu oh luas itu adalah panjang kali lebar Terus kita tampilkan hasilnya ke layar monitor. Bright. Red line. Ya, red line. Kalau ditulis jadi luas. 4 persegi panjang. 4 persegi panjang. Ya. Titik-titik sama dengan. Nah ini. Titik-titik ya sama dengan. Koma. Di sini ya tanda petik dulu koma. Nah. Setelah ini kita tidak bisa pajak variabel karena ini adalah sebuah proses proses berarti tidak membaca kalau membaca itu sama hanya dengan input kalau sebuah proses berarti kita tinggal tuliskan parabelnya di situ yaitu luas nah kita tinggal tulis luas kurung tutup nah seperti ini nah ini nah supaya kita bisa membaca ya kita diberi kesempatan maka saya tuliskan read line. nah ini terus ditutup dengan n titik nah seperti ini Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita simpan dulu ya file. Disimpan. Save. Ya, save. Silakan anda beri nama apa? Uh, saya beri nama empat. Di situ sudah ada ya empat. Atau di situ ya, uh, ya segi itu aja lah. Ya segi empat. Ya. Di situ berarti saya sudah pernah menyimpan segi empat ini. No. Ya. Saya tulis. Saya ganti nama filenya lain karena sudah sering membuat ini contohnya ya terus eh uh lat segi oh, oke segi nanti di tiga saya SSG saja SG, 4 SG4. SG4 ya SG4 oke okay. nah ini juga sudah ada saja biasa sajalah lah ya terus sudah ada di situ kalau ini saran pasti akan terjadi error kenapa kita lihat di sini ran ya akan terjadi error nah ini ada tanda merah jadi nanti kalau Anda mencoba ada tanda merah seperti ini berarti ada sesuatu yang salah. Apa? Identifiernya belum diberikan. Nah, di sini kita belum memberikan yaitu identifiernya, yaitu variabelnya di sini. Kita punya variabel LBR ya. Titik 2 sama dengan apa? O integer. Ini ya, boleh ya. Terus PJG tipenya apa? Integer juga. Nah, terus berakhir dengan titik koma. Luas luasnya juga apa integer nah integer nah seperti ini kalau di sini tipenya itu adalah sama yaitu LBR itu tipenya integer sedangkan pajak juga tipenya integer luas juga tipenya integer maka ini boleh pakai koma seperti ini nggak perlu satu persatu jadi PJG ditulis di sini luas ditulis di sini nah ini ini boleh ya akan lebih cepat daripada kita tulis seperti ini satu persatu. Maka ini saya hapus saja, saya gunakan ini. Ini boleh dihapus, boleh tidak ya? Jadi ini apakah harus dihapus sih ya? Boleh memakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Mau seperti itu boleh, ya ditulis tiga baris boleh, seperti ini satu baris juga boleh. Nah, kalau sudah kita pilih run, jalankan. Nah, kalau sudah betul akan muncul seperti ini. Masukkan Berapa lebarnya? Saya isi dengan 15 ini ya. 15. Berapa panjangnya? 20. Nah, ini tekan enter. Nah. Jadi luas 4 persegi panjangnya adalah 300. Nah, ini. Ini sudah didapatkan bentuknya adalah seperti ini. Ya, panjang kali lebarnya adalah seperti itu. Ini cara-caranya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Supaya kelihatan sebetulnya Anda bisa nambahkan di sini yaitu dengan perintah-perintah seperti ini supaya ada judulnya itu ya. Bright, ada nah, sini ya. Bright atau land ya? Nah, kita ajalah. Redland eh mencari luas segi persegi 4. persegi 4 persegi panjang, luas 4 persegi panjang. Nah, seperti ini. Boleh ya. Terus kita tuliskan seperti itu. Bright. Terus bright lagi di sini ya. Nah, tuliskan. Bright line. Ini ya. Boleh tanda petik seperti ini. Kosong. Ini kosong seperti ini. Atau kasih garis saja. Supaya pas ini kita kasih garis. Nah, seperti ini. ya Supaya nanti hasilnya akan kelihatan seperti itu. Nah, sekarang sudah kita lihat. Kita lihat hasilnya dengan run. Nah, run lagi ya. Nah, maka akan muncul seperti ini yaitu mencari luas empat persegi panjang. Masukkan berapa lebarnya? Saya tulis di sini 10. Masukkan panjangnya berapa? 20, enter. Ini 200. Sudah ketemu. Jadinya adalah seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyakan. Kalau ada tanyakan silahkan sebelum saya lanjutkan yang kedua, ketiga, dan keempat. Monggo. Untuk pertanyaan Mas Farhan. Untuk Mas Farhan ya, inilah kelebihan daripada Pascal itu dilengkapi dengan compiler. Sedangkan pada zaman itu, pada saat dibangun tahun 71, Delphi ini dibangun atau program-program yang lain itu dibangun belum memiliki compiler sehingga Pascal ini menjadi lebih menarik karena dulu sudah ada, compiler compilernya sehingga nanti hasilnya XC. Anda lihat saja hasilnya di situ sudah ada XC-nya, Mas, ya. Kalau saya lihat di file utamanya di sini, ini sudah ada file XC-nya, Mas. Saya tampilkan ya, Mas Farhan tadi ya. Ini dokumen saya di C di TPWD bin Any? Kalau anda lihat di dalam Pascalnya di sini ya, di binnya di situ, itu sudah menghasilkan file ekstensinya exe, mas. Kalau dilihat ya, itu sudah menghasilkan file yang ekstensinya xc Jadi uh, otomatis sudah terbentuk file exe-nya. Anda bisa lihat di binnya di situ nanti ada file exe-nya. Langsung bisa di double klik ya, bisa double klik. Itu. Oke, sudah bisa ya, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya lanjut. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau Anda kepingin membuat atau mencari luas segitiga, maka Anda tidak perlu apa? Istilahnya ini saya file save dulu ya, saya simpan dulu tadi. Tidak perlu apa? E, menulis ulang, Anda cukup file save S, yaitu file di sini namanya segi 4, SG4 ya, saya pilih dengan save S. Saya ganti nama SG3. Nah, ini SG3. Saya tulis oke. Okay. Saya bias di situ ya karena sudah ada. Maka Anda cukup ganti aja persegi panjang ya, mencari luas 4 persegi panjang, berarti di sini mencari luas segi ya mencari luas ya. Segi 3, persegi 3. Apa, persegi 3. Nah, nih. Judulnya kita ganti saja. Ya, luas segi 3 gitu atau apalah. Yang penting sudah diganti disesuaikan dengan itu ya. Nah. Terus bracket ini. Kalau di dalam luas segitiga tentu dia tidak memiliki lebar karena segitiga punyanya alas yaitu alas tinggi maka di sini kita ganti yaitu alas yaitu variabelnya saya ganti dengan alas tingginya saya tulis dengan t tinggi seperti itu tinggi. Nah karena hasilnya itu adalah ini maka luasnya saya ganti dengan tidak uh, integer karena luas itu nanti rumusnya harus setengah alas kalau setengah berarti bilangannya desimal maka di sini luas diganti dengan yaitu tipenya adalah real nah, real nah, ini harus diganti dengan ini nah ini ya di sini mencari luas 4 persegi panjang mencari luas segi tiga nah, mencari luas segi tiga nah ini Cari luas segitiga ya, nah, nulisnya salah ini. Oke, mencari luas ketiga ini ee, dihapus saja ya supaya itu sama ya. mencari luas ketiga, masukkan nah, berapa lebarnya? Nah, di sini bukan lebar tapi alasnya, alas, alas, ya, alasnya berapa begitu ya? Terus di sini kita masukkan tinggi. Nah ini yang dicari adalah tinggi, nah, tinggi. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya, tinggi, nah, ini, udah Nah. Parabelnya juga kita ganti. Di sini kita sudah mendeklarasikan di situ kita ganti dengan alasan ya, yaitu alas. Parabelnya satu dengan alas. Nah itu ya. Terus yaitu apa? Tinggi TGG. Nah ini TGG. Rumusnya di sini adalah setengah alas. Setengah itu tidak boleh ditulis seperti ini, ya. Setengah nah itu satu per dua gini ya, nggak boleh. Ya kita tuliskan yaitu setengah itu nulisnya adalah 0.5 0.5 ya Lalu titik 5 kayak gini dikalikan ya, dikalikan alas nah, dikalikan dengan tinggi TGG nah ini cara penulisan seperti itu atau ya atau alas dikali tinggi dibagi dua itu baru boleh ya alas dikalikan tinggi dibagi dua ah jadi luas segitiga luas segi ya, segitiga tiganya ya jadi luas segitiga adalah ini. Ini luas segitiganya adalah seperti itu ya, terus luas. Nah, kalau sudah tadi sudah di simple, di sini kita pilih shape lagi boleh ya, disimpan dulu boleh. Terus kita jalankan dengan run. Run. Nah, ini sudah muncul yaitu mencari luas segitiga. Masukkan berapa alasnya? Alasnya saya isi dengan 10, ya. Berapa tingginya? Itu 15. Nah, hasilnya adalah seperti ini, yaitu apa? 50 Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau kita menggunakan tipenya adalah real, maka Anda harus pesan tempat. Anda harus pesan tempat tidak boleh ditulis seperti ini tadi. Nah, ini. Maka kalau di sini tipenya adalah luas, semua yang tipenya adalah real ini adalah ini ya, luas ini tipenya real, semua yang bertipe real, maka di sini harus dikasihkan pesan tempatnya. Spasi kosongnya berapa? Oh, spasi kosongnya 4. Berarti apa? Satuan, ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Berarti kalau 4 itu maksimal hanya ribuan saja. Titik 2, 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi dengan run. Run, nah seperti ini. Nah, masukkan berapa alasnya, saya isi dengan 20. Masukkan berapa tingginya, saya isi dengan berapa, yaitu 25, pohon seperti ini. Nah, maka akan muncul yaitu 250. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini. Ini cara penampilannya adalah seperti ini: untuk mencari deklarasi untuk tipe luasnya adalah seperti ini. Oke, okay, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mendeklarasikan tipenya real, maka kita harus pesan tempat. Pesan tempatnya ini tergantung daripada kebutuhan, tidak bisa dikatakan 4, 3, 2, 1, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa kita gunakan sesuai dengan yang namanya apa itu? Uh, kebutuhan space kebutuhan space Kalau space disitu di situ kita membutuhkan jutaan, ya berarti jutaan itu berapa digit? 7 digit. Ya, kita tuliskan 7. Desimalnya berapa kalau enggak dipakai ya 0. Kalau mau dipakai 2, kalau tidak dipakai ya 0 gitu aja. Oke. Okay. Oke, okay, ini saya jelaskan ini ya, untuk buat siapa ini? Ah uh, maksudnya ini, Kalau tipe yang akan ditampilkan itu adalah real, maka kita harus pesan tempat atau digit. Ya, pesan tempat atau digit ya, kita tuliskan. Kalau satu itu artinya satuan, ya satuan, satuan berarti hanya maksimal. Kalau satuan maksimal maksimal hanya angka 9 itu yang tertinggi kalau dua berarti satuan dan puluhan dan ya jadi satuan dan puluhan berarti 99 ini satuan dan puluhan kalau tiga maka satuan puluhan dan ratusan. Nah, ratusan. Ratusan ya, maka angka yang terakhir adalah 999 seperti ini. Dan 4 5 6 7, nah, 7 ya, 7 itu DST seperti itu. Oke itu caranya adalah seperti itu ya nah sekali lagi sekarang saya mau membuat luas segitiga sekarang luas lingkaran saya pilih file shape S. saya kasih nama luas lingkaran ls link ya luas lingkaran ls link nah, ini saya kasih nama ls link kalau mencari luas yaitu mencari luas dan keliling lingkaran luas lingkaran ya mencari luas lingkaran. Nah, seperti itu. Bisnis CRT alas. Ah, di sini lingkaran tidak memiliki yaitu apa? Eh, alas, tetapi lingkaran itu hanya memiliki jari-jari. Yaitu jari. Ah, jarinya tipenya integer, hanya jari. Sedangkan yang akan kita cari apa? Luas dan keliling. Kel, gitu ya. satu tulis dengan kel, gitu ya. Kel luas dan keliling lingkaran. Oke. Okay. Sudah mencari luas segitiga kita ganti mencari luas lingkaran. Ya, cari luas lingkaran. Ini bentuknya seperti ini supaya ini rapi saja ya. Masukkan berapa jari jarinya. Jari jarinya kita kenal dengan istilahnya r atau satu tulis dengan jari gitu ya. Ah uh, ditulis dengan r ya. Kalau ditulis r boleh tidak boleh ya? Parabelnya diganti dengan r, boleh tidak ya? boleh ya jarinya diganti dengan r, jadi diganti ya r ya luasnya diganti dengan r, boleh ya nah, itu boleh seperti itu. Jadi nanti muncul di sini juga line berarti apa r, nah, r itu ya. Terus di sini berarti sudah tidak ada yaitu apa control x ya, ini saya pindah saja ini ya, saya pindah edit cut gitu ya. Nah ini. Langsung di sini keliling. Siapa yang tahu keliling? Keliling lingkaran bosnya apa? 2 pi. Pi-nya dikalikan dengan berapa? Ditulis langsung boleh kalau mau dituliskan di sana ya kita tuliskan variabel konstanta pi ya. Pi-nya variabel konstanta. Kita lihat variabel konstantanya, luas lingkaran ya. Boleh ditulis secara langsung, boleh ditulis pakai ini, apa itu langsung dituliskan angkanya. Jadi boleh ditulis secara langsung ya, boleh dituliskan angkanya. Nah, itu yang perlu dipahami adalah seperti itu. Boleh ditulis secara langsung, P-nya 3 berapa begitu ya. Nah, di sini. Kalau mau dituliskan secara langsung ya di sini kita tuliskan tiga. ya. Berapa Berapa jari-jarinya? Eh uh, PR kuadrat. 2 PR, 2 P, Nah P-nya di sini kita tulis berapa? 3.14 baru dikalikan dengan yaitu apa R nya jari-jari nah seperti ini ya ini kalikan seperti itu kalau tidak Anda bisa membuat parabel di sini konstanta nah, ini konstan itu artinya tetap ya kons ini ditulis dengan pi ya pi sama dengan berapa yaitu 3.14 lengkapnya 3.1456 ya 3.1456 Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma ya. Ini kita kasih titik komanya dulu ya. Nah, ini titik komanya kita kasih. Nah, ini boleh ditulis seperti itu. Jadi ini kalau sudah ditulis seperti itu, maka di sini tinggal dikasih nama pi ya. Nah, seperti ini. Ini hanya soal selera saja. Nah, 2 pi r. Nah, kalau luasnya pi r kuadrat. Pi berarti apa? Pi di sini ditulis pi r kuadrat. Pi kalikan r kuadrat berarti dikalikan R lagi kan R lagi nah ini adalah R lagi di sini nah sudah kita tuliskan seperti ini hasilnya adalah pecahan karena P itu 3.14 maka di sini kita tampilkan yaitu maka yaitu dijadi di sini luasnya ya oh ini yang anunya belum ditulis ya right land jadi keliling keliling ling lingkaran adalah ini ya terus kita pakai koma nah di situ keliling tadi diterus dengan kel nah ini diteruskan karena pecahan maka kita pesan tempatnya dulu kalau angkanya itu nanti seperti ini saya teruskan di sini ya keliling lingkarannya berapa yaitu tiga titik dua seperti ini kita akan lihat nanti ya terus jadi luasnya di sini jadi luas lingkaran adalah Jadi luas lingkarannya adalah nah ini. Ini luas ya kita tuliskan 42 di sini. Kalau 4 di situ 42 di sini 32 ya. Sudah selesai, kita read. ya nah, kita jalankan dengan run. Nah, kita compile. Nah, ini ada salahnya. Apa? pinya yang salah deklarasinya. Berarti titik duanya salah. Di situ kita lihat ya ini ya. Apa yang salah konstan ya nulisnya ada yang salah konstan di situ ya. Kons, nah, salah nulisnya di sini. konstan. Aduh. kon. nah seperti ini. Oke, okay, run. Kembali. Nah. Ada yang salah di sini yaitu titik komanya. Nah, ini belum dituliskan di sini. Ah. Kadang-kadang kita nulis program seperti itu, ada kesalahan-kesalahan, perlu kita perbaiki. Run lagi. Nah, karena sudah tidak ada maka di sini nih. Kenapa ini muncul seperti itu? Karena tidak ada CLR SCR-nya ya. Kalau ada CLR SCR nanti akan bersih. Saya tambahkan nanti. Masukkan berapa jari-jarinya? Jari-jarinya saya isi dengan e, berapa? 15. Ya, nah ini. 706. Ya, nah 94. Tetapi kalau ini saya isi dengan panjang, ya saya isi dengan banyak begitu. Nanti akan terjadi error, ya. Yang perlu kita perhatikan di sini kita tambahkan yaitu CLR supaya nanti bersih. CLR SCR. Fungsi daripada UCS CRT ini karena ada clear screen di sini nah ini akan bersihkan. Kita lihat sekarang run ya. Nah, ini yang dibersihkan, Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Masukkan berapa jari-jarinya? Saya isi dengan berapa? 75. 75. Enter. Nah, ini kebetulan 471 itu masih masuk. Nah kalau di atas 471. Nah, itu nanti hasilnya bisa jadi jadi berubah. Contohnya seperti ini. Kalau nggak cukup nanti akan memunculkan itu. Saya sini dengan 250. Ya, kita enter. Nah, ini ya. Mungkin di sini jawabannya belum tentu betul loh ini ya. Karena tadi pesan spasinya kosongnya saya hanya pesan sebanyak tiga. Di sini sudah tertulis seperti ini. Ini ada besar berapa di situ? Dicek ya. Itu kesalahan bisa saja terjadi karena apa? Deklarasi tipenya yang tidak pas. Nah itu bisa terjadi hal demikian. Ya, mestinya hari kalau real itu bisa ya tapi kalau integer itu di bawah sekian maka nanti akan muncul seperti itu oke ini yang dimaksud dengan yaitu pesan tempat tadi oke sampai sini nih ada yang mau ditanyakan Oke, luas segi 4 sudah, luas lingkar apa luas segi 3 sudah, luas lingkaran sudah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Monggo kalau ada yang tanyakan. Satu lagi saya tambahkan yaitu untuk barang Monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan dengan praktikum lagi ya. Silahkan. Kalau ada yang masih belum jelas atau belum ditanyakan lagi, monggo. Saya buka lembar kerja baru. Ya. Program penjualan. Nah ini program penjualan berakhir dengan tanda titik koma ya ini ya. Uses CRT. CRT titik koma di sini ada parabel saya belum tuliskan ya saya lewati begin ya e, terus ditutup dengan n titik ya sudah di sini kita tuliskan dulu clr scr kita bersihkan layarnya ya right right ya yeah. right apa atau breadth sajalah saja lah ya pengolahan data penjualan barang nah ini judul judulnya seperti ini saya kasih lagi red line oke okay, ya terus yaitu pakai tanda main main saja garis seperti ini ya ini sudah aduh saya panjang panjang cukup di sini ya right masukkan kode barang apa nama barang masukkan nama barang ya nama barang ini. masukkan nama barang kita tulis seperti ini sama dengan tanda petik ya kurung tutup read line kita beri cara parabelnya nama barang kita tulis nama seperti ini saja cukup ya oke okay. nama bright ya masukkan nama barang berikutnya masukkan harga barangnya harga barang kalau jual beli kita biasanya ada kode ya kodenya belum saya tuliskan nanti aja kodenya kita saya masukkan. Yaitu plan, plan yaitu apa uh, harga nah, seperti ini satu dengan harga. Berikutnya bright ya masukkan jumlah barang. Kalau kita beli kan ada namanya ada harganya berarti ada jumlahnya nah seperti itu ya, Brightland, Brightland nah, yaitu JML satu seperti itu. Nah sekarang kita akan mencari yaitu apa totalnya? Total didapat dari yaitu harga di situ terus dengan harga dikalikan dengan JML, JML. Nah, koma Kita tampilkan berikutnya Brightland, Brightland total harga atau total penjualan total pembelian total penjualan ya total penjualannya di sini sama dengan koma ya tanda petik dulu baru diketik dengan koma karena ini adalah sebuah proses maka tidak langsung menggunakan retail tetapi kita baca variabelnya itu total nah, seperti ini nah total ini mau gunakan apa tipenya kalau tipenya adalah Uh, ini ya maka kita harus pesan tempat spasi tempat seperti ini yaitu berapa untuk harga kita tulis saja 5 sudah cukup ya dua gitu cukup nah threadland. t koma sudah berarti kita punya para berapa di sini nama nah, maka kita deklarasikan di sini saya punya para bernama nama itu kira-kira apa ya oh string kita tulis string itu ya terus ada harga harga tipenya apa Oh ini salah ya, harga tipenya yaitu apa ya? Integer cukup kalau harganya hanya ribuan saja integer boleh. Integer. Oke, okay. kalau sudah jumlah, jumlahnya juga integer boleh ya? Integer. Nah, sudah berarti apa? Kita punya parabel lagi yaitu kok luas total ya? total tipenya kita gunakan aja yaitu pecahan nanti yaitu saya buatkan dengan real ah real t koma kalau sudah kita jalankan dengan run ya, run nah di sini ada salah ini tandanya itu titik dua di sudah diperingatkan tadi saya salah sih. dituliskan titik koma yaitu ya seperti ini run kembali nah, run ah ini kok belum dibetulkan ini ya ini belum dibetulkan titik dua nah seperti ini run Nah, ini JML oh parabelnya bukan jumlah melainkan JML. Nah, salah satu harus diganti di sini kalau seperti ini apakah JML atau jumlah? Kita gitu saja JML yang pendek, JML. Nah, seperti ini. Nah, supaya tidak bingung di sini ada JML seperti itu ya. Oke, run lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita tuliskan, masukkan nama barangnya apa? Yaitu buku tulis. Tulis, terus berapa harganya? yaitu 2500 berapa jumlahnya tiga nah ketemu seperti ini tujuh apa 7500 oke okay, ya Anda bisa menambahkan di sini ya diskon nah ini tambahkan kalau sudah di sini ya tambahkan itu apa tambahkan ajanya diskon ya potongan potongan ya potongan tanda tanya di situ ya tambahkan terus potongan ada eh diskon dulu ya nah, diskon dulu aja diskon diskonnya nah ini tanda petik tanda tanya silahkan ada tuliskan diskonnya 10% yaitu 10% dari total ya 10% ya potongannya adalah seperti ini nanti akan dapatkan diskonnya berapa ya itu ya berarti diskon berarti kalau 10% gimana berarti ya sudah 10% berarti di sini 0.10 atau berapa begitu ya dikalikan dengan total nah, kali total seperti ini namanya adalah seperti ini nah bayarnya kok potongan bayar bayarnya berarti berapa bayar berarti kita tuliskan yaitu apa total dikurangi dengan diskon nah seperti ini anda bisa menambahkan seperti ini kalau sudah jangan lupa titik komanya di atas ini juga belum ada titik komanya. Nah karena di sini ada penambahan bayar sama diskonnya, maka yang bawah juga harus ditambahkan. Nah di sini, sini tambahkan, ya tambahkan. silahkan tambahkan sendiri dan seterusnya gitu ya. Nah, Redland, nah itu ya. Di sini apa? Diskon, ya. Dapat diskon sebesar, ya dapat diskon sebesar titik-titik di sini ya sama dengan tanda petik eh, tanda petik koma diskon nah, di situ satu diskon ya diskon ya kurang tutup kalau diskon itu tipenya real maka juga harus anda pesan seperti ini yaitu 5.2 nah, ini pesan seperti ini terus redline lagi apa total bayarnya total bayarnya berarti berapa di sini sama dengan tanda petik dulu ya koma berarti hitung bayar bayar kalau ini pakai desimal juga sama yaitu 52 atau mungkin totalnya mau dibesarkan sedikit ya boleh aja 6 seperti itu ya jangan lupa berakhir tanda titik koma nah di sini ada tambahan apa? Yaitu diskon sama bayar. Nah, di sini belum ada diskonnya. Diskonnya tipenya apa? Oh, diskonnya tipenya di sini yaitu real. Tulis saja diskon. Jadikan satu. Apa lagi yaitu total bayar, yaitu bayar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba kembali run. Ya, di run. Nah, ada yang salah. Oh, titik dua sama dengan. Rumusnya seperti ya, titik dua sama dengan. Seperti ini. Oke, kita run kembali. Kalau sudah dibetulkan, Angno, oh Bradland salah nulis ini ya. N. Run. Nah ini masukkan nama barang yaitu apa? Pena begitu ya. Masukkan harga barangnya 3500 3500 ya. Terus berapa jumlahnya? 5. Nah ini total penjualan 17.500 dapatkan diskon 10% yaitu 17.50 jadi total bayarnya 17.500 dikurangi 1.750 jadi hasilnya yang dari 15.750 nah, ini Oke sampai sini ada yang tanyakan kalau ada monggo silahkan dicoba yang lain Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.